itu, berjumpa lagi dengan saya di HRC Channel. Untuk di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya lagi tentang cara mengganti keyboard laptop Acer Aspire 4741Z. Untuk laptop Acer ini adalah punya teman saya. Menurut keterangannya, terdapat treble pada saat mengetik. Nah, dan treble-nya seperti ini. Apabila kita pakai mengetik, hurufnya itu dobel-dobel rekan-rekan. Misalnya saya mau ketikkan HRC Channel. Mungkin rekan-rekan bisa lihat sendiri munculnya seperti apa itu. Jadi untuk treble seperti ini, keyboardnya yang sudah rusak ini rekan-rekan ya. Jadi kalau untuk keyboard yang rusak ini, kita harus menggantinya. Untuk caranya, simak terus videonya sampai habis. Untuk pertama kali yang kita lakukan untuk melepas keyboardnya adalah kita lepas dulu baterai dari laptop tersebut. Kemudian kita siapkan dulu peralatannya. Untuk melepas keyboard tipe ini, kita tidak perlu membuka casing. Kita cukup mencungkitnya, mengunci di bagian keyboard di bagian depan dan samping dengan menggunakan obeng kecil, obeng min ya. Kemudian kita menggunakan bekas kartu perdana ya rekan ya.
Sekiranya pengalaman saya ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share di semua media. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum.